Nama saya Widodo Budi Harto. Saya profesor di bidang kecerdasan artifisial di BINUS University. Bidang riset saya adalah kecerdasan artifisial, teknologi drone, robot vision, dan data science. Pada sekitar tahun 2007, saya membaca berita terkait program Erasmus Mundus. Lalu saya sangat tertarik untuk mengikuti perkuliahan kegiatan di luar negeri. Oleh karena itu, saya mengikuti paparan di Hotel Le Meridien Jakarta berisi informasi program beasiswa Erasmus Mundus. Saya mendapat banyak sekali pengetahuan dan pengalaman ketika menjadi scholar di Universitas Bogong di Lukruso. Lalu saya mendapatkan scholarship kedua di program Erasmus Plus VISEM tahun 2017. Saya meneliti humanoid robots. Presiden Jokowi menginginkan transformasi digital dapat terlaksana dengan baik di segala bidang di Indonesia. Oleh karena itu, kerjasama nyata antara Uni Eropa dengan Indonesia di bidang pendidikan mutlak dilaksanakan. Antara lain adalah bagaimana pengembangan sains, teknologi terapan, dan lingkungan itu diberikan potensi peluang yang lebih besar bagi generasi muda, para sarjana di Indonesia untuk menimba ilmu di Eropa. Program Erasmus Plus yang saya ketahui adalah salah satu program yang luar biasa. Dengan sistem pendidikan di Eropa di berbagai macam negara, maka para mahasiswa bisa meraih berbagai macam pengalaman dan mengenal budaya yang ada di Eropa. Bagi para sarjana di Indonesia, berusahalah meraih scholarship program Erasmus Plus karena pengalaman yang luar biasa dan kualitas pendidikan yang hebat itu Anda akan rasakan selama studi di Eropa.